1 Februari kita mulai lagi. Jadi setelah kemarin mulai hari Senin, terus habis itu pause 1 minggu, 2 minggu karena sakit. Sekarang kita mulai lagi. Sekarang jam 6 lewat 10, kita lagi mau siap-siap jalan. Semangat. Ya, hari kedua. 2 Februari. Telat bangun. Harusnya jam 6, sekarang udah jam 6.50. Itu 58. Kita baru mau jalan. Tadi pagi sebenarnya udah bangun jam 5 karena kepagian. Terus habis itu tidur lagi. Tiba-tiba alarmnya enggak hidup. Baru bangun 6.45. Jadi sekarang kita baru mau jalan 55 kilo. Dan Grace hari ini udah baru nimbang. Berapa, Neng? 55 kilo. Dan dia belum pernah 55. Ya udah pernah. Tapi udah lama. Ya, SMA 58 gitu. Iya. Hari ketiga. Sekarang jam 6.30. Lebih baik dari kemarin. Hari ini lebih segar gak sih? Hari ini lumayan lebih segar. Karena kemarin-kemarin lebih agak gampang bangunnya. Iya. Oke. Mari kita berangkat. Hari ini kita latihan kaki dan shoulder, pundak. Day 1 7.5 tambah 20, 35 kilo. Not bad. Semangat. Gimana, Bu? Semangat. Berapa lagi? Satu. Ya. Hati-hati taruhnya. Latihan terakhir kaki, lunges. Abis itu, abis 3 set bolak-balik, kita mulai latihan perut lagi. Abis itu selesai. Penutup training kita setiap hari. Abs training. Harus pakai jaket. Panas banget. Yeah.
kabar baik, yaitu rekor baru 4 menit 47 detik workout ini harusnya. Harusnya 6 menit, kita hari pertama awal-awal banget 7 menit. Terus 2 hari yang lalu kita di bawah 6 menit, 5 menit 40-an. Terus kemarin 5 menit 30-an. Sekarang 4 menit 47. Yeay.